Pemilik zodiak ini bisa membuat kita bercerita dengan nyaman dan memperoleh perhatian yang tulus. Hai kids, saat sedang mengalami masalah, biasanya kita membutuhkan teman sebagai tempat curhat, bukan? Saat ada yang mendengarkan cerita kita, perasaan akan lebih tenang sekaligus memperoleh saran dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata ada orang dengan zodiak tertentu yang bisa menjadi pendengar baik sekaligus tempat curhat yang bisa menjaga rahasia. Siapa saja golongan zodiak tersebut? Yuk kita cari tahu. Virgo. Pemilik zodiak Virgo terkenal sebagai sosok yang bijaksana, sehingga enggak akan keberatan untuk membantu saat kita ada masalah. Selain itu, orang berzodiak Virgo bisa menyimpan rahasia sekaligus pendengar yang baik dan bisa memberi saran logis untuk membantu memecahkan masalah kita. Pisces. Orang yang lahir dengan zodiak Pisces memiliki sifat empati dan kepedulian yang tinggi. Saat bercerita kepada pemilik zodiak ini, kita akan merasa didengarkan tanpa dihakimi. Selain itu, zodiak ini bisa menjaga rahasia dan dapat memahami keadaan kita serta berempati dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Libra. Orang berzodiak Libra terkenal sangat penyayang dan memiliki hati yang tulus serta mudah bersimpati saat orang di sekitarnya sedih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Orang dengan zodiak Libra akan mudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari orang terdekatnya dan mampu memberikan saran yang baik serta bijak untuk permasalahan tersebut. Cancer. Orang berzodiak Cancer merupakan golongan pendengar yang baik dan enggak memberikan penilaian secara terburu-buru. Pemilik zodiak ini bisa membuat kita bercerita dengan nyaman dan memperoleh perhatian yang tulus. Capricorn. Orang berzodiak Capricorn memiliki sifat yang bijaksana dan enggak suka membicarakan keburukan serta rahasia orang lain. Jadi, saat kita bercerita kepada seorang Capricorn, rahasia kita akan terjaga dengan aman. Gemini. Zodiak Gemini merupakan kelompok orang yang suka berinteraksi dan berbagi pendapat dengan bijaksana. Mereka bisa mendengarkan cerita kita secara seksama dan dapat kita percaya untuk memberikan saran secara rasional. Scorpio. Kalau kita akan menceritakan sesuatu yang bersifat rahasia, orang dengan zodiak Scorpio sangat tepat sebagai tempat curhat. Orang berzodiak Scorpio bisa menjaga rahasia dengan baik dan mampu menghargai keputusan yang kita ambil. Nah, kids, itulah beberapa golongan zodiak yang cocok menjadi teman curhat berdasarkan berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!